pekerjaan kita belum apa. Dan ke depan nanti saya minta Bapak Kapolres dan Bapak Danim sama-sama kita kawal betul ini semua. New normal, kemana-mana harus pakai masker. Bahwa pasti kita harus dengan new normal. Jadi Bu Pendeta sudah sampaikan kiat-kiatnya dan seterusnya. Nanti tugas-tugas ini akan bekerja lagi mensosialisasikan. Ya, jangan-jangan ada pikiran new normal, normal seperti biasa. Ini normal yang memang tetap dengan COVID, standar COVID. Dan itu yang kita awasi betul-betul. Terus juga ya, kedatangan orang banyak nanti itu pasti akan datang yang PMI. Pasti akan datang. Dan karena itu tugas-tugas ini juga yang akan kita minta perannya, partisipasinya. Dan terima kasih Dokter Niko sudah sampaikan. Mungkin saja kita akan karantina 10 hari atau 11 hari atau seterusnya. Ya, berarti sudah mengurangi sedikit ini kekhawatiran. Ya. Tapi kesiapan tempat itu harus menjadi kajian kita dari awal. Dan juga polanya tidak sama dengan dulu lagi. Mungkin ya. Tadi Ibu Neta bilang apa tadi ya? Ikan apa? Nasi. Nasi ikan. Ya. Bagus juga ya. Saya langsung pikir ya, lebih baik kita fokus cari orang masak, ya dong. Yang penting karbohidrat, protein, nabati dan hewani sedikit sekali-sekali, ya dong. Terpenuhi. Kita perang. Ya. Oke, itu dan tentu arahnya apa supaya jangan kita habis ini energi. Tiba-tiba ada betul nanti, ya dong. Aduh, habis itu. Tadi yang 70 miliar itu, Bapak Arifin, jangan pikir ini uang tambah ini. Sudah kita bahas yang lalu, hanya ingatkan saja. Ini sudah ada pos-posnya. Pos-posnya. Jadi, ya, kita doa supaya Juni selesai secara dunia. Atau nasional. Kalau itu berarti baguslah, bukan new normal lagi ya, normal sudah. Begitu. Oke, itu maka ya rasanya memang kita berdoa sama-sama supaya kita jangan kesabisin uang. Itu pekerjaan selesai. Nanti ranting juga tiba-tiba ada yang kita lupa kan, repot juga. Tapi kalau kita tidak rampingkan juga, nanti kehabisan daya juga tidak baik juga. Kalau itu dua-duanya nih. Jangan kehabisan daya, tapi jangan ada pekerjaan yang kita tinggalkan. Selesai. Kira-kira begitu dari saya. Terus juga doa supaya swab PMR-nya. Ya ini hanya kelas pulang-pulang di sini. Masih dia tertahan di Denpasar. Kapal ada pesawatnya, pasti dia bawa itu barang. Ya. Nanti kita akan lihat teknisnya, ya, karena cukup dengan mikroskop pemeriksaan untuk TBC itu dan tambah dari itu apa regennya, tapi banyak memang, ya, dan itu ada donaturnya. Kalau ada, ya tidak ada kita cubit dari dana ini. Jadi bukan bagian SP pertanggungjawaban dana ini tidak. Ini betul-betul dari luar, ya, secara sosial dia membantu. Tapi kita akan kondisikan, ya, termasuk izin tadi itu, betul juga. Jangan sampai kementerian dihambat-hambat. Nanti kita akan bikin rekomendasi tugas-tugas dan seterusnya, loh. Begitu. Kalau itu berarti, ya, makin ringan. Artinya, untuk kita lokalisir ini orang, bisa. Seperti yang pendeta sampaikan tadi itu. Positif sini kita lokalisir sudah. Kita lock sedikit ya, gaya-gaya lockdown supaya masyarakat justru tahu lockdown ini. Tapi seperti apa kalau ada yang positif kita lockdown gitu. Tutup situ satu malam, satu hari kan. Nah ini kan untuk memberi pembelajaran kepada masyarakat. Pekerjaan kita belum apa. Dan ke depan nanti
Saya minta Bapak Kapolres dan Bapak Danim sama-sama kita kawal betul ini semua. New normal, kemana-mana harus pakai masker. Nanti juga di mesin kita, ya di gereja juga sama, kita kirim kawan-kawan, awas. Jadi kita anggap ini COVID betul teroris juga ini.